Halo Sobat Minton, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya dan juga Coach Bagas. Ya, kali ini kita akan berikan tutorial bagaimana kita ngerapeti bola depan, notok-notok, dan nanti akan menghasilkan drive-drive yang bagus, sehingga lawan akan kesulitan angkat bola dan juga belakangnya finishingnya, smashnya juga bisa kencang. Nah, ini tugasnya pemain depan, salah satunya adalah notok ya. Jadi melakukan drive-drive ke arah body lawan. Ya, ini nanti akan dipraktekkan oleh Coach Bagas dan juga Wesley. Oke, saksikan tayangan berikut ini guys. Untuk bisa melakukan seperti pukulan saya tadi, kita harus kaki yang lincah, tangan di atas, dan kita melakukan drive-drive, lalu biar lawan ketekan dan ngangkat. Urutannya adalah yang pertama, kaki jinjit, dan tangan di atas, kecepatan kaki, habis itu melakukan lompat kijang, dan kita melakukan drive, baik dari sisi forehand maupun backhand. Ya, itu tadi tips dan trik dari Coach Bagas untuk melakukan pukulan depan, serobot bola depan yang sangat bagus dan luar biasa. Oke, saksikan terus channel YouTube Coach Yang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada semua pecinta badminton dimanapun Anda berada. Badminton is fun. We love badminton.